Baik, kita mulai ke kuliah kita, kuliah tambahan kita ya terkait dengan fitokimia materi terakhir yaitu materi terpenoid. Ya. Oke, bismillah. Uh, langsung saja untuk persikat waktu ya supaya kita bisa lebih efektif. Jadi kita udah bahas terkait dengan metabolit sekunder yaitu adanya alkaloid, kemudian adanya flavonoid, dan terakhir adalah terpenoid. Dimana antara alkaloid, flavonoid, dan terpenoid ini merupakan metabolit terbesar di alam, banyak ditemukan ya di berbagai tumbuhan dan juga beberapa hewan dan juga beberapa organisme lain. Ya, kemudian ada perbedaan yang khas antara alkaloid, flavonoid, dan terpenoid nah kalau ini flavonoid, eh, saya harapkan anda bisa memahaminya di materi-materi materi sebelumnya jadi kalau seandainya anda belum paham anda bisa buka kembali nah hari ini kita bahas terkait terpenoid apa bedanya terpenoid dengan eh, metabolit lain baik kita lihat kalau dari namanya saja terpenoid itu dari terpen ya artinya dia eh, senyawa-senyawa golongan terpen nah terpen itu seperti apa nah terpen itu berasal dari istilah isopren, nah, isoprena ya jadi isoprena itu adalah struktur dasar penyusun terpenoid. Nah ini kita lihat ya alkaloid terpenoid kemudian eh, plafonoid, ini golongan terbesar artinya terbesar itu berarti banyak ya terdapat di alam gitu ya hewan tumbuhan mikroorganisme bakteri fungi dan sebagainya itu menghasilkan senyawa-senyawa ini. Makanya kan e, terkait dengan antibiotik, ya antibiotik golongan alkaloid, penisilin itu ditemukan dari mana? Dari bakteri, ya e, dari jamur penisilikum. Kemudian juga e, terpenoid ini dikatakan terpen karena memang dari satu subunitnya yaitu isopren. Nah, isopren seperti apa nanti kita akan bahas ya. Nah, beberapa terpenoid ini punya manfaat yang berbeda-beda ya. Ada yang dia sebagai antibakteri, ada yang dia mempengaruhi ke hormon, ada yang juga sebagai antioksidan dan sebagainya. Nanti kita akan lihat ya, yang mana yang antibakteri, mana yang ke hormon, mana yang antioksidan. Eh uh, antimikroba, maaf. Kemudian juga terpenoid ini uh, banyak macamnya sehingga nanti akan membedakan terkait dengan sifatnya. Pertama, yang kedua adalah terkait dengan metode ekstraksinya. Jadi kita bahas sifatnya, nanti kemudian kita bahas metode ekstraksinya. Nah, namun terlebih dahulu kita harus pahami dulu terkait dengan biosintesisnya. biosintesanya. Kalau alkaloid, kita lihat biosintesanya itu dari jalur sikimato, itu ya jalur sikimat, yang kemudian dia ada yang tergikosilasi, ada yang tidak, itu ya, sehingga menghasilkan struktur yang memiliki N heterosiklik maupun N asiklik. Nah, kalau plafonoid kemarin selain jalur skimat juga melalui jalur-jalur lain yaitu jalur malonat gitu ya pembentukan asam sinamat dan sebagainya sehingga pada saat pembentukan asam sinamat n-nya hilang sehingga di flavonoid n-nya hilang flavonoid terpenoid sama-sama jalur sikimat sama-sama bersumber dari asam amino namun kalau flavonoid asam amino itu adalah dari penil alanin nah bagaimana dengan terpenoid ternyata terpenoid bukan dari asam amino nah, melainkan terpenoid ini dari asam eh, asetat Ya, jadi ada asam asetat. Namun ada juga terpenoid dari golongan asam piruvat. Nanti kita lihat ya. Nah, ini adalah salah satu ciri eh, contoh dari terpenoid. Ada namanya adalah senyawa eh, apa namanya itu steroid ya. Nah, kita akan bahas nanti steroid. Kemudian di sini juga ada lutein, biolaksantin, ada astaxanthin. Ini adalah salah satu golongan terpenoid, golongan poli eh, karotenoid atau eh, politerpenoid ya, minimal 40 C-nya. Nanti kita akan lihat di sini ya. Ini adalah eh, jalur biosintesa secara umum sudah kita bahas ini ya, nanti kita akan lewat dulu. Sifat umum terpenoid, nah umumnya memang tidak berwarna, umumnya. Tapi ada beberapa senyawa terpenoid yang berwarna yaitu golongan karotenoid. Baik. Terpenoid sekali lagi umumnya tidak berwarna, tapi ada beberapa golongan terpenoid yang berwarna, yaitu karotenoid. Siapa itu karotenoid? C40 politerpenoid. Contohnya apa? Ada beta karoten, pernah dengar mungkin ya? Ada likopen yang ada di tomat, kemudian ada ini ya, aksantin, kemudian ada lutein dan filo stantin. Nah, kemudian terpenoid ini macam-macam, ada yang berbentuk cairan, ada yang padatan, ya. Dan yang cairan ini biasanya tergabung menyusun asam menyusun minyak atsiri. Jadi, beberapa terpenoid yang berbentuk cairan ini akan menyusun minyak atsiri. Tapi terpenoid lain sebagian besar berupa padatan. Kemudian beberapa senyawa terpenoid yang berupa padatan ini contoh ada kampora gitu ya. Kemudian juga ada vitamin A. Nah, itu adalah golongan terpenoid. Di terpenoid. Ada beta karoten, itu juga padatan. Dan umumnya bersifat optis aktif. Apa optis aktif? Ini mampu memutar bidang cahaya. Kemudian terpenoid ini juga terkait dengan strukturnya itu tersusun atas isopren. Jadi kalau tersusun atau isopren, nanti ada kehasannya. Seperti apa kehasannya? Saya akan tunjukkan. ya. Dan terpenoid ini juga ada yang memang bersifat termolabil, ada yang termostabil. Kemudian terkait dengan jalur biosintesisnya, ada dua jalur biosintesis untuk terpenoid. Yang pertama ini adalah jalur mevalonat, ya. Yang kedua adalah jalur metil erythritol fosfat. Nah, Kenapa dikatakan jalur mevalonat? Nah, karena melewati pembentukan asam mevalonat. Oke, okay. ya. Yeah. Ini golongan terpenoidnya, saya perlihatkan dulu ya jalurnya. Nah, ini adalah jalur mevalonat. Diawali dari mana? Asetil koa. Jadi terpenoid bukan bersumber dari asam amino, melainkan dari mana? Dari asam asetat yang bergabung dengan enzim membentuk suatu asetil koa. Jadi enzimnya adalah S koa. Ya. Nah, kemudian dari enzim ini nanti membentuk suatu reaksi ya, ada Claisen, ada aldol, gitu ya. Dan membentuk asam mevalonat. Nah, membentuk asam mevalonat sehingga dikatakanlah jalurnya adalah jalur mevalonat. Paham ya? Jalur mevalonat itu kenapa? Karena membentuk asam mevalonat. Dan asam mevalonat ini ya terjadi suatu mekanisme lainnya, maka dihasilkanlah ini. IPP dan DMAPP, isopentenil PP, ya, e, piropospat, ya, PP-nya dan dimetil alil piropospat, DMAPP. Nah, IPP dan DMAPP inilah yang dikatakan sebagai isopren. Baik, ya, dimana sekali lagi bahwa terpen itu dibangun dari isopren, makanya dikatakan sebagai terpen. Nah, isopren itu seperti apa ini? memiliki C5 dengan H-nya itu 8 ya. Dan selalu C5 dan ujungnya apa? Di sini isopren ini ada kekhasan kehasan, memiliki kepala seperti ini ya, kepalanya dan ekor. Jadi isopren itu ada bagian kepala ini ya. Dan ada bagian ekor. Isopren itu yang mana IPP atau DMAPP? Dua-duanya, ya. Ini juga ada kepala, ini ekor. Bedanya apa? Kalau isopren untuk IPP, isopentenil, ini di sini ya eh, si ikatan rangkapnya. Kalau DMAPP, di sini ikatan rangkapnya. Jadi eh, terkait dengan isoprennya IPP atau DMAPP, ini nanti akan menentukan ada tidaknya ikatan rangkap. Baik ya. Nah. Karena seperti ini, maka kekhasan dari terpenoid selalu ada seperti ini. Nah, ada cagak seperti ini. Itu adalah terpenoid. Jadi khasnya terpenoid itu adalah ada cagak seperti ini. Ada gugus metil yang menjulang sendiri. Itu terkait dengan mevalonat. Jadi mevalonat diawali dari asetil koa atau asam asetat yang kemudian membentuk asam mevalonat. Berikutnya menghasilkan IPP dan DMAPP yang mana ini merupakan suatu isoprena. Bagaimana dengan deoksi selulose fosfat atau metil erythritol fosfat? Itu sama saja penamaannya. Mana yang menurut Anda lebih mudah itu yang Anda gunakan silakan. Metil erythritol fosfat ini juga salah satu jalur metabolisme pembentuk terpenoid. Bedanya apa? Kalau tadi dibentuk dari asam asetat, asetil CoA, kalau di sini dibentuknya dari asam piruvat. Nah, jadi dibentuknya dari asam piruvat. Asam piruvat akan menghasilkan namanya deoxysilolose deoksi silulos fosfat ini ya, satu deoksi desilulos 5 fosfat atau DXP dan kemudian ini juga menghasilkan metil erythritol fosfat. Makanya ada orang mengatakan ini jalurnya adalah DXP, deoksi silulos fosfat, ada juga yang mengatakan ini adalah jalurnya metil erythritol fosfat. Nah, jadi sama sebenarnya ya hasilnya sama yaitu IPP dan DMAPP yaitu isopren isopren juga. Yang mana ini adalah prekursor awalnya ya jadi prekursor kedua. Nah setelah terbentuk IPP dan DMAPP maka mereka akan bergabung menghasilkanlah terpenoid terpenoid. Kalau seandainya seperti ini berarti ini ada dua isopren ya kan satu dua ini ada tiga isopren. Ini ada empat. Jadi isoprennya itu nambah. Nambah satu, nambah dua, nambah tiga, nambah empat, sampai nambah sepuluh. Nah, itu dikatakan sebagai eh, terpenoid. Nah, kehasannya apa dari terpenoid? Cek di sini ya. Terpenoid itu selalu ada ini. Tadi saya katakan kayak eh, cagak. Jadi kalau Anda menemukan struktur, kemudian ada metil menjulang seperti itu, kemungkinan itu berasal dari jalur terpenoid baik dari jalur mevalonat maupun dari jalur e, deoksisilulus fosfat. Nah, dua isopren ini ini dikatakan sebagai monoterpen. Selainkan tiga ini sesqui, empat ini adalah diterpen, lima ini adalah sesterterpen. Ya. E, oh, lima yang enggak ada ya lima 5 di sini terpen, kemudian ketika isoprennya ada 6 ini adalah triterpenoid, Triterpen, dan ketika isoprennya adalah berapa ini? 8 ya. Ketika isoprennya 8, maka ini dikatakan sebagai tetra terpenoid. Ya, ada tetra terpenoid dan lebih dari sini ada politerpenoid. Nah, kita perhatikan ya Terkait dengan terpenoid ini masing-masing punya kehasan. Namun, coba perhatikan bahwa khusus untuk yang tetra terpenoid C40 ya, di mana ikatan rangkap selang silingnya itu panjang. Makanya golongan-golongan di tetra terpenoid itu kadang, -kadang disebut juga sebagai eh karotenoid atau yang memberikan kar, warna ya. Nah, ada C10, C15, C20. Dari mana sih ini munculnya? Perhatikan tadi, isopren itu kan terdiri dari 5. Berarti kalau di sini ada 4 isopren, berarti di sini ada 20. 5 x 4. Squalen, ya, ini adalah ada 6 C. Ada 6 isopren. Kalau satu isoprennya ada 5, berarti ada 30 C. Itu. Jadi C-nya itu munculnya dari perkalian antara satu isopren dikalikan berapa total isopren di sini. Oke. Okay. Jadi DMAPP ini akan berinteraksi dengan IPP membentuk monoterpenoid. Nambah lagi satu isopren membentuk sesquiterpen. Nambah lagi satu isopren membentuk diterpen. Sampai ditambah-tambah. Sehingga terbentuklah triterpenoid, terpenoid politerpenoid. Gitu ya. Dan ini adalah IPP dmapp nya Ya, perbedaannya hanya di sini saja, ikatan rangkapnya. Hemiterpenoid ini adalah terpenoid paling dasar ya yang terdapat di alam dan hemiterpenoid ini jarang ada di alam karena dia merupakan prekursor awal. Artinya dia akan selalu diubah menjadi bentuk terpenoid lain, bisa monoterpen, bisa seskuiterpen dan sebagainya. Kemudian kita mengenal juga ada false hemiterpenoid. Nah, apa itu false hemiterpenoid? Ini seolah-olah dia seperti terpenoid tapi sebenarnya bukan terpenoid. Siapa itu? Pertama adalah amil alkohol. Amil alkohol di sini pakai OH. Nah, bedanya apa dengan IPP? Kalau IPP ini pakainya adalah pirofosfat PP ya. Kalau ini pakai OH maka ini adalah hemi terpenoid palsu. Ada juga yang lain ya. Ininya harusnya dia C, di sini pakai COH nah ini namanya adalah angelic acid atau asam angelic dan ada juga asam tiglic ini sama-sama seperti uh, isopren tapi ternyata berbeda di sini gitu, ya jadi ada kita katakan istilahnya terpen uh, hemi terpenoid palsu ada monoterpenoid nah monoterpenoid ini disusun dari dua unit ya satu satu jadi dua unit isopren berarti ada 10 c dan selalu ya yang namanya uh, ikatan terpenoid, ikatan isopren itu selalu dari kepala ke ekor. Jadi kepala ke ekor atau head to tail. Jadi ini adalah kepalanya, ini adalah ekornya. Jadi kepala ke ekor. Dan kemudian juga monoterpenoid dan sesquiterpenoid ini banyak terdapat di minyak atsiri. Jadi kalau Anda ingin mencari monoterpenoid dan sesquiterpenoid, pasti disitulah terdapat minyak atsiri. Jadi kandungannya adalah banyak di minyak ciri. Makanya, kenapa ketika anda melakukan screening fitokimia selalu dilakukan uji e, monoterpen dan sesquiterpenoid. Nah, salah satunya apa? Untuk menandakan ada tidaknya minyak ciri di dalam bahan anda. Ini contoh ya. E, ini adalah struktur monoterpenoid. Ini ada dua isopren. Dari mana pak? Saya tahu dua isopren. Pertama ini, ya. Jadi kalau setiap ada ini, pasti ini kemungkinan satu, satu. Kemudian ini juga dua. Berarti ada dua isopren. Ini juga sama. Ya, ini juga. Jadi setiap ada yang nah kayak gini, kemungkinan itu adalah kepala. Ya, dan itu dikatakan sebagai isopren. Dan isopren ini ada yang asiklik, tidak memiliki cincin, ada yang memiliki satu cincin, dan ada yang lebih dari satu cincin di siklik. Ya. Ini contoh-contohnya, saya lewat. Nah, penomornya sudah tahu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ada asiklik monoterpenoid. Ini adalah terpenoid yang tidak memiliki siklik. Ya. Atau tidak memiliki cincin. Ini contohnya. Kemudian monosiklik monoterpenoid. Ini contohnya. ya Ada mentol. Dan terkait dengan monosiklik terpenoid, eh, monoterpenoid, dan sesuai terpenoid, sekali lagi ini masuk di golongan miasirik. Artinya apa itu minyak siri? Berarti minyak siri itu adalah minyak yang mudah menguap. Nah, jadi ketika si golongan, -golongan ini dia berinteraksi dengan senyawa-senyawa lain, maka dia dipastikan memiliki sifat mudah menguap. Nah, ini sesquiterpen. Bedanya dengan monoterpen apa? Jadi kalau sesquiterpen, dia memiliki tiga isopren atau C-nya ada 15. Ya. Dan seperti ini, ya seskwieterpen itu ini kepala satu ini dua dan ini tiga jadi ada tiga isopren ini juga sama ya satu dua tiga isopren bisa dilihat ya kemudian seskwieterpenoid ini juga sama seperti monoterpenoid dia banyak terdapat di minyak sirih kayak ini minyak sirih baunya khas dan sirinya ini ini berasal dari sifatnya yang mudah menguap. Artinya apa mudah menguap? Tanpa dilakukan pemanasan atau pada suhu kamar, senyawa tersebut menguap. Itulah mudah menguap. Ya. Jadi menguap itu tanpa dilakukan pemanasan, maka menguap. Dan pada suhu kamar. Sukar larut dalam air. Betul. Ya, minyak sirih sukar larut di dalam air. Nah, oleh karena itu biasanya proses ekstraksinya itu biasanya didorong dengan menggunakan air. Maka kita kenal ada destilasi uap air, ada destilasi air dan dapat menguap bersama air meskipun tidak larut air dan biasanya bisa berupa monoterpenoid dan sesquiterpenoid. Ada juga si penipropanoid. Nah, ini biasanya penggunaan untuk eh, apa namanya itu eh, aromater apa namanya minyak sirinya ya sebagai aromaterapi. Ini contoh-contoh dari e, sesquiterpenoid. Dari mana Pak tahu sesquiterpenoid? Lihat aja nih, satu, dua, tiga, ya kan? Jadi setiap ada cagak kemungkinan itu adalah kepala. Satu, dua, tiga, tujuh kepala. Ya, ini juga sama ya, tuh, dua ini juga, ini juga sama. Secukupnya ada juga yang dalam bentuk lakton, ya. Jadi lakton itu itu memiliki seperti eh, ikatan itu eh, karbonil. Nah seperti ini contoh lakton ya. Jadi apa kata imat lakton itu keton ya. Ini contoh artemisinin, di mana ini salah satu golongan terpenoid, yaitu sesku Dari mana tahu golongan terpenoid? Nih. Tuh. Ya. Kemudian dua, kemudian tiga. Nah, terpenoid. Kemudian selain sesquiterpenoid ada juga di terpenoid ya punya 4 C eh, 4 isopren umumnya bersifat sebagai toksin dan iritan umumnya. Tapi beberapa diterpenoid banyak digunakan untuk pengobatan. Contohnya misalkan eh maaf ini salah contohnya, bukan beta karoten ya. Ini diterpenoid contohnya adalah setengah dari beta karoten yaitu vitamin A. Jadi vitamin A itu contohnya adalah eh untuk diterpenoid. Kemudian ada juga taksol ya. Kemudian taksol ini eh biasanya banyak digunakan di penyakit kanker seperti ini ya. gimana Taksol itu penggabungan sebenarnya antara terpenoid dengan golongan ini, ya, apa namanya, itu nikotinamid. Ada sesta terpenoid, ini jarang sekali di alam, itu ada, tapi jarang. Sesta terpenoid ini banyaknya di hewan-hewan laut. Uh, contoh misalkan di tripang itu katanya ada ditemukan sister terpenoid, tapi jarang. Biasanya paling banyak ditemukan selain monoterpen dan sesquiterpen adalah ini, triterpenoid. Mungkin ada sering kenal triterpenoid, ya. Nah, triterpenoid sendiri ya ini ada juga banyak macamnya. Ada triterpenoid asiklik, ada monosiklik, ada bisiklik, ada trisiklik. Ya. Dan juga terkait dengan kaitan triterpenoid dengan steroid di mana triterpenoid asiklik kita kenal sebagai saponin. Oke, okay. triterpenoid asiklik dikenal sebagai saponin, eh, uh, kalau Triterpenoid asiklik itu kita kenal sebagai squalene, di mana skualen ini nanti akan membentuk steroid. Jadi, fokus steroid itu itu merupakan Uh, turunan dari terpenoid asiklik, oke, okay. steroid merupakan turunan dari terpenoid asiklik. Nama prekursornya adalah uh, squalena, gitu ya. Kemudian dikenal juga ada saponin. Nah, saponin, triterpenoid, saponin, steroid, saponin alkaloid. Apa istilah saponin ini? Saya sudah bahas di awal. Bahwa saponin itu adalah uh, seperti halnya surfaktan. Surfaktan memiliki dua sifat keluaran nonpolar ya pada ujung ini adalah polar jadi ada dua kepolaran jadi dua kepolaran ini yang menjadikan saponin dia eh, mudah mendispersikan senyawa-senyawa yang tidak larut dan saponin ini juga kalau seandainya gulanya diputus di sini ya, maka bisa dihasilkan suatu aglikon dan aglikonnya bisa berupa triterpenoid bisa berupa steroid bisa juga bahan-bahan lain. Ini adalah pengelompokan triterpenoid. Steroida beberapa memasukkannya ke dalam golongan triterpenoid. Namun bentuknya jelas berbeda. Triterpenoid itu ada yang asiklik, ada yang bisiklik, ada trisiklik, tetrasiklik. Tergantung banyaknya cincin. Sedangkan steroid ini memiliki kekhasan. Kekhasan steroid apa? Steroid itu khasnya ini. Ini khasnya steroid. Kalau terpenoid, nggak ada kehasannya. Ya, khasannya ikut yang terpenoid secara umum, maksudnya terpenoid secara umum itu. Ini ada cagak-cagak seperti ini. Nah, kemungkinan itu adalah dari eh, mirip dengan terpenoid. Tapi kalau steroid, itu khas. Kalau kemarin kita bahas terkait dengan plafonoid, itu C6, C3, C6. Kalau steroid, ini adalah... 3C6, 1C5. 3C6 itu seperti apa? 1, 2, 3, C6, 1, C5. Nah, ini. ya C6, C6, C6. Ada 3, dan ini adalah C5. Inilah, gitu ya. Kelasan kelas, uh, ter khususnya steroid. Jadi, steroid itu memiliki kelasan polanya adalah 3C6, 1C5. Dan biasanya memang terdapat dalam bentuk dikosida, dalam bentuk saponinnya. Nah, ini triterpenoid dan steroid. Ya, nah, ini merupakan senyawa golongan terpenoid yang terbentuk dari 6 buah isopren. Ada yang asiklik, ada yang bisiklik, trisiklik, tetrasiklik, pentasiklik. Dasarnya apa? Tergantung pada eh, aduh, banyaknya siklik. Ya. Nah, ini contoh dari triterpenoid ya. Dari mana tanda terpenoid? Nih. Cagak-cagak ini pasti menandakan dia adalah terpenoid. Ada lupeol, ada apa amirin dan ada beta amirin dan sebagainya. Anda bisa baca di sini. Di mana sekali lagi kalau terpenoid itu penulis Coba perhatikan ya. Dari awal saya membahas terkait dengan hemiterpenoid, monoterpenoid, sesquiterpenoid, sampai triterpenoid tidak ada yang memiliki ikatan rangkap sepansering. Artinya apa? Tidak ada ikatan rangkap terkonjugasi. Sehingga bisakah eh triterpenoid ini diukur menggunakan spektrofotometer UV visible? Tergantung. Ya. Nah, jadi tergantungnya bagaimana? Kalau seandainya si triterpenoid ini dia direaksikan dengan suhu reaksi khusus maka kemungkinan bisa tapi kalau secara utuh seperti ini maka dia tidak bisa diukur menggunakan spektrofotometri uv visible itu harusnya ada di uh, apa itu hmm, kimia farmasi ya bagaimana uh, standarisasi bagaimana cara anda mengukur uh, steroid total nah caranya adalah direaksikan dulu ya Nah, steroid ini memiliki kekhasan dibandingkan dengan Oke, okay, memiliki kekhasan dibandingkan dengan senyawa-senyawa lain. Jadi steroid itu 3C6 1C5. Yang mana 3C6 ini dan 1C5. Itu adalah steroid. Steroid ini merupakan turunan dari terpenoid yaitu golongan bukan golongannya yaitu dari squalena atau tipenya itu adalah e, triterpenoid asiklik nah, jadi triterpenoid asiklik itu banyak digunakan di dunia industri e, dan juga di tempat-tempat lainnya e, banyak digunakan biasanya nanti e, squalena ini yang dipakai nanti untuk menghasilkan suatu steroid nah ini contoh squalene. Jadi kalau Anda lihat, ini adalah squalene. Squalene ini dengan satu enzim, namanya adalah kalau di manusia ada human squalene esterase. Ya. Ini akan bergabung seperti ini, sehingga menghasilkanlah struktur khas steroid. Jadi kalau Anda menemukan struktur seperti ini, 3C6, 1C5, pasti itu adalah steroid. Contoh misalkan ya, Anda cek senyawa-senyawa eh, steroidal anti-inflammatory drug SID. Anda bandingkan dengan non-steroidal anti-inflammatory drug atau NSID, pasti kalau yang SID, ya golongan-golongan kortikosteroid itu mengandung ini strukturnya. Tapi kalau yang NSID tidak ada struktur ini. Coba perhatikan nanti ya. Nah ini contoh-contoh steroid lainnya nah coba perhatikan kembali steroid ini tidak ada yang memiliki ikatan rangkap terkonjugasi sehingga mustahil ketika kita mengukur e, menguji steroid itu kita gunakan suatu instrumen spektrofotometer UV-Vis kecuali tadi ya kalau seandainya kita bisa mereaksikannya dengan senyawa lain sehingga menghasilkan warna baru bisa ini ada steroidal saponin nah steroid saponin ini catatannya adalah solasodin e, solasonin ya solasonin ini e, ini adalah glikosidanya sedangkan solasodin itu adalah glikonnya sama seperti kemarin tomatin dengan tomatidin itu ya jadi tomatinnya itu adalah prekursor apa namanya e, senyawanya yang menggugus gula sedangkan tomatidinnya itu adalah e, yang sudah di apa namanya itu ini adalah aglikonnya yang sudah diputuskan ikatan gulanya seperti itu kemudian selain triterpenoid ada tetra dan karotenoid tadi saya sampaikan sebagian besar terpenoid itu tidak berwarna tapi ada satu golongan terpenoid yang berwarna yaitu karotenoid oke kekhasan karotenoid apa Kehasan dari karotenoid adalah kemampuan dia untuk membentuk ikatan rangkap konjugasi dengan ukuran yang panjang. Nah, jadi sekali lagi terpenoid itu sebagian besar tidak berwarna kecuali karotenoid. Contohnya apa karotenoid? Contohnya itu Anda bisa temukan di beta karoten, di kopen. Di kopen warna merah dari e, tomat. Beta karoten itu warna orange dari wortel. Ya. Itu kaya akan e, beta karoten. ini 600 jenis karotenoid yang banyak ditemukan ya. Kemudian umumnya karotenoid ini memiliki struktur dasar likopen atau struktur oksigenasi yang analog. Seperti apa struktur dasar likopen? Nah, kita lihat seperti ini ya. Jadi ini adalah struktur dasarnya dari karotenoid. Jadi karotenoid itu punya kehasan. Setiap apa kehasannya? Ini adalah Mau beta karoten dengan tadi likopen, itu ternyata strukturnya sama. Dan kenapa Karoten itu memberikan warna? Karena dia memiliki ikatan lengkap konjugasi yang panjang. Itu. itu pertama. Yang kedua, pada saat kita melakukan, apa namanya itu ya? Selain dengan memiliki gugus kelompok per yang panjang, kemudian juga ini bisa diukur menggunakan spektrofotometer UV visible pada panjang gelombang visible. Kenapa? Mari masih ingat ya. Semakin panjang ikatan e, rangkap terkonjugasi, maka semakin berwarna lah status nyawa dan semakin muncul di panjang gelombang e, sinar e, tampak. Kemudian ini adalah contoh-contoh terkait dengan ini ya penggolongannya. Jadi kalau hemiterpenoid, monoterpenoid, sesquiterpenoid ini biasanya ada di e, minyak atsiri. Makanya dikatakan sebagai volatil. Ya. Di terpenoid ini rata-rata kurang volatil sehingga ini jarang ada di minyak atsiri. Sesquiter, e, maaf ini bukan sesqui ya, ini sester. Sester terpenoid, triterpenoid, tetraterpenoid, double terpenoid ini jelas involatil. Dan biasanya, kalau udah masuk di terpen sampai ke sester, ini sudah dalam bentuk padatan. Itu baik. Kemudian, satu lagi ya, terkait dengan ekstraksinya. Sebentar ya. Perkulian. Metode ekstraksi dari terpenoid itu didasarkan terhadap e, senyawanya. Jadi terpenoid apa yang ingin anda ekstraksi? Tadi saya sampaikan ada terpenoid yang dia volatil. Pertama ada hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen. Hemiterpen, monoterpen, sesquiterpen ini relatif dia e, mudah menguap makanya ada di minyak ciri, maka metode isolasinya atau ekstraksinya dengan menggunakan metode khusus untuk minyak ciri destilasi uap kemudian juga ada terpenoid yang dia uh, memiliki C yang panjang C20 minimalnya C20 kemudian dan C25 C30 nah biasanya terpenoid dengan rantai karbon yang panjang ini cenderung tidak larut di dalam air pada saat kita melakukan ekstraksi kita gunakan pelarut pelarut yang non e, semi maupun non polar contoh misalkan ya kalau anda ingin mengambil beta karoten di dalam wortel nggak bisa anda ekstraksi menggunakan air gitu. jadi kalau anda misalkan e, memasak wortel nah beta karotennya nggak akan ada di air makanya kenapa kalau anda mengambil wortel ya kenapa warna sayuran itu tetap bening Padahal wortel itu kan orange. Dan di situ kaya akan beta karoten. Karena si beta karotennya sendiri itu tidak mau keluar. Kenapa? Karena beta karoten sendiri itu terdiri dari ikatan C yang